Tadi rungkat. Anjing goblok. Gasar. Reno rungkat. Bagas rungkat. Ya kan rungkat. Putus. Ini ganti ban. Tambal ban heula. Jero. Terus. Jalan tuh. Halo, assalamualaikum guys, selamat datang di Scavengers. Hari ini kita lagi di Warung Maeti untuk beristirahat sejenak. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya seluruh dunia tahu betapa menyenangkannya hobi ini. Hatur nuhun guys. Om Daniel rungkat. Aman, cuman sok aja hilang satu perni. Ngomong aja rungkat gitu. Hilang satu tuh lepas guys, kok bisa nggak tahu juga. Om Tem rungkat enggak dong, enjoy gini tuh. Tapi rungkat enggak biasa ini masih Enrik masih rungkat mendong apa itu si Jarmi. Aduh kamu mah bebenangan ya Mak Barte. Bebenangan dong, bebenangan dapat body. Sementara yang lain jalan duluan, di sini masih ada yang ufak-ufak, ya kita cek bareng-bareng. Tadi rungkat. Anjing goblok. Gasar anjing. Jadi Hadi bermasalah dengan receivernya yang harus dibinding setiap menyalakan ulang RC-nya, guys. Ya, namanya elektrik hanya Gusti Allah yang tahu. Tapi kalau kalian tahu kenapa penyebabnya dan harus diapain, silahkan tulis di kolom komentar ya, guys. A few moments later. Reno rungkat. Baru aja jalan 100 meteran, Reno bermasalah dengan servonya yang geter parah, guys. Mungkin gara-gara waktu tadi kita istirahat makan siang, dia mah asik sendirian main lumpur sampai nyelam-nyelam, guys. Dan servonya belum di WP ulang. Lihat aja tuh RC-nya, ih. Hitam semua dalamnya, ih, lumpur, ih. Diulang kedua kali ya. Kamu kenapa? Rungkat. Ya, nggak lama kemudian servonya Reno geter lagi. Langsung aja dikulik-kulik biar nggak usah ngegendong sampai finish.
Mau maju mau. Padahal enak gitu ya. Iya enak. Kenapa enggak masuk? Enggak tahu nih, kesini aja lah coba. Jero. Mati ini. Banyak. Enggak akan benar ya. Seru. A few moments later. Anjing pegat doi do. Putus tali winchnya. Tolong. Recovery, tarik. Mas langsung ke sini bisa enggak? Mana? Entar. Sabar, tenang. Jadi aku bantu. Ya. Masuk. Jadi mau apa ini? Sementara itu si Blacky malah nyelam, guys. Di situ, guys. Hilang sinyal. Aku orang sini ya. Datang dulu bareng. Pegat. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. Kebetulan sekali, ya baru kan? Putus lagi. Kan pertanyaan kita kali. Lupa guys. Dan ini Sambo sedang mencoba menanjak di tanjakan licin percobaan pertama. Percobaan kedua. Percobaan ketiga. Percobaan keempat, percobaan kelima, dan berhasil terguling, guys. Percobaan keenam lakukan dengan semangat. Yeah. Lagi. Ini loh. Ringan gitu kok. Apa katanya? Datar. Ini aku mah lagi ngamera. Aduh anjing kode tadi skip. Oi, gila, mantap. Ini sih.
guys. Apa katanya? Dasar gini loh. Kalau mau ngomong media. Mau bener. Dan receiver Hadi pun bermasalah lagi guys. Harus dicolok-colok lagi biar bisa dibinding ulang. Setelah dicolok-colok receivernya, Blacky pun bisa merayap lagi guys. Sekarang giliran Bagas yang bermasalah. Ayo kita lihat apa sih masalahnya. Oh, lepas linknya. Thanks ya. Ya, masuk konten aja. Ya. Ya. Di sisi yang lain si Mase sempat-sempatnya ngeganti bannya. Empat-empatnya guys, sekalian. Masih lama itu nungguin. Iya kali. Anjir ganti ban. Tambal ban heula. Anjir bener kali prepare-na euy si Mase. Oh, sabu. Boleh. Ngapain om? Gak boleh ngebut. Apa katanya? Tadi rungkat. Bahaya. Sambil nunggu ini teh. Lagi nambah ban lama udah weh. Ada bete. Ada bete ya. Bisa ini mah. Kanan.
malah terjun ke bawah dia. Oh, lihat ini om. Dia malah terjun ke bawah guys. Iya ini. Aku nggak lihat om. Oke, semuanya udah naik, tinggal si Mase nih paling belakang. Dari mana? Eh jangan malu-maluin Ade. Yah, karena ini yang paling belakang tinggal segini dan yang lainnya udah pada duluan, ya udah videonya kita sudahi saja sampai di sini. Oke. Okay.